Kalau kita ngerasa, aduh mata saya ini gak terlalu lebar, di surga semua perempuan matanya lebar. Makanya dalam bahasa Al-Quran, perempuan di surga itu disebut dengan istilah hurul ain, yang matanya besar tapi sayu dan bulu matanya tuh lentik banget. Dan kulitnya sangat putih, bening, sampai seolah-olah kalau dia minum air, kelihatan air mengalir di lehernya. Kalau seorang perempuan surga mengeluarkan jarinya ke dunia, maka cahaya dari jarinya itu menutupi cahaya matahari. Dan di surga itu ada pasar, ada banyak mall, dan mallnya itu one stop shopping. Selain beli baju segala macam, di situ juga ada pedikur, manikur, segala macam, ada spa. Sehingga disebutkan dalam hadis, seorang perempuan yang masuk ke dalam pasar, lalu dia keluar dari pasar, ketika dia keluar dia lebih cantik daripada sebelum dia masuk ke pasar. Artinya di pasar itu didandanin habis-habisan. Dia dikasih hullah, hullah itu gaun. Gaun 70 lapis, dan setiap lapisnya punya warna yang berbeda dengan warna yang lain.